Oke guys, jadi aku kali ini mau pergi ke warung buat beli mie teman-teman ya. Iya, kenapa-napa? Ini bocah keker banget guys tangannya. Iya kenapa-kenapa? Lu lewat sini harus gue jepet. Loh, kenapa gitu? Soalnya Bambang di sini bos. Oh gitu ya, iya, maaf kalau gitu. Lu pilih harta atau nyawa? Apa ya? Harta, duit dong. Atau barang-barang. Kalau nyawa, wah, nyawa gua taruhannya, guys. Ya udah, Bang, aku pilih harta aja. Gak apa-apa dah. Yang penting nyawaku selamat. Pilih harta. Iya, beneran. Yaudah, Bambang cuma punya ini. Ini dikasih duit, Bang? Iya, cuma punya segitu, Bambang. Oh, ya udah, Bang. Ya udah, makasih, Bang. Lah, on benar tuh bocah. Gue dipalak malah dikasih duit. Maksudnya apa coba? Ngeprank? Ada kamera kah? Nggak ada loh. Wah, galak juga tuh bocil. Tapi bro on juga ya. Mending aku putar balik guys. Nggak usah beli di sana. Lain kali aku lihat lagi deh. Siapa tahu dipalak lagi guys. Bukan dipalak dimintain duit, tapi dikasih duit kocak. Semoga ke depan bisa dapat 100.000 sih atau 50.000 lah. Oh, mending aku beli bakso nih. Mang, beli bakso mang. Lah, mamangnya ini mana dah? Gue beli di sana aja dah. Ya udah guys, kita beli di sini aja loh. Perasaan ini bocil yang malak tadi deh si Bambang guys. Apa sih? Bang, ngapain di situ bang? Enggak bang, pengen beli bang. Itu abang kenapa gitu bang? Kocak gaming kali nih si Bambang. Lu kenapa dah kayak gitu Bambang kocak? Tadi Bambang gak jalan loh. Bambang nge-split. Kocak gaming entah lah ya. Oke guys, jadi seperti itu, balik lagi bersama saya Gustang Paling dan Bambang di sini. Nah, pada video kali ini kita bakalan mereview map nuansa Indonesia ini, teman-teman. Dan di sini pasti kalian sudah lihat ada banyak teman-teman ya, nuansa-nuansa Indonesia seperti muka Bambang ini, guys. Yang pakai baju SD ya. Nah, di sini ada warung-warung nih. Widih. Ih, ada dudukannya juga ya, Bambang ya. Nah, di sini ada gorengan, ada kerupuk. Oke, kita mulai dari mana dah? Ini bapak Bambang ini. Oh ini bapakmu Bambang. Iya. Ya udah Bambang lu santai aja, nggak usah kayak gitu nge-split kocak. Bambang nge-split guys. Ya udah guys. Nah pada video kali ini kita bakal mereview mapnya ini, yaitu buatan dari Linocraft teman-teman ya. Nah jadi dia request di Instagram buat di review mapnya ini ya. Nah yaudah di sini kita review aja guys. Dan entah ini apa dah ini. Ini kayaknya tumpukan-tumpukan sampah atau apa nih? Entahlah ya. Habis itu ada kayak genangan-genangan air gitu atau selokan ini. Entahlah ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada pohon pisang, teman-teman. Nuansa Indonesia banget ya. Dan di sini siapa ada parkir di sini kocak. Ini juga nih, kenapa ada sofa di luar rumah? Oh, kirain sofa, guys. Ternyata ini WC kocak, WC perempuan. Oke, WC laki-laki. Mirip sofa ini ya. Iya mirip sofa. Kaget gue juga kenapa ada sofa depan rumah. Habis itu di sini ada sawah dan juga di sini ada traktornya teman-teman. Nah, widih, kita bajak sawah dulu guys. Oke, dan di sini ada penjual bak. Dan di sini ada dan di sini ada pedagang bakso teman-teman ya. Oh ini pedagang baksonya, dia jual di tempat juga dan juga dia jual keliling gitu guys. Nah oke, dan di sini kalian bisa lihat ini apa dah, ada tulisan guys tutup. Oke sip, rukonya tutup ya. Dan di sini iya Bambang kocak. Dan di sini kalian bisa lihat ada kayak semacam parit nggak sih, sungai atau kanal gitu, tapi di sini ada bendungan. Ini bendungan gunanya apa kocak? Ini semuanya mana bang? Gak tahu Bambang ini. Terus gunanya bendungan ini apa dah? Entahlah ya. Bedanya apa guys? Dan sini aku tertarik lihat sekolahnya teman-teman. Di sini ada sekolah SD dan kenapa ada Bambang yang ngintip? Wah ini kayak ini. Gini bang. Apa? Kasian si Bambang gak sekolah bang. Itu wah Bambang gak sekolah. Bambang gak sekolah pengen ikut belajar. Wah, jadi dia ngintip pelajaran ya. Wih, kasihan si Bambang ya. Wah, ini ada guru. Ada guru lagi ngajar murid-muridnya nih. Wih, keren ya. Ih, ini dihukum dia Bambang. Ini dihukum.
Wah, nakal sih lu habis bolos. Pajak orang. Kasian deh lu. Pajak orang pasti tuh. Di sini ada juga nih. Oke, sip. Wih, kayaknya semuanya terisi. Kayaknya semuanya terisi sama siswa-siswa ya. Nah, ini juga nih. Tapi kenapa ini siswanya pada tutup mata nih? Kenapa nih? Waduh. Kok kayak gak ada matanya nih, Bang? Tutup mata itu, Bambang. Kocak. Loh, ini kenapa nih? Ada yang dihukum 2, habis itu ada yang duduk. Wah, kenapa ini duduk nih? Kurang ajar dia. Dihukum malah duduk, guys. Di sini ada kelas 2. Nah, ini kenapa tenggelam dah, kocak. Oh, kirain tenggelam. Ternyata dia duduk. Dia lagi ngapain, guys? Entahlah ya. Nah, kelakuan. Lagi belajar ini, Bang. Ya, lagi free dianya. Nah, ini walaupun gak ada guru, dia masih terpantau ini ya. Tenang ya. Gak banyak main. Dan di sini ada siswa-siswa yang lagi nongkrong. Wih, nongkrongnya sama guru gak tuh? Wih, mantap ya. Nah, ini kenapa ini? Ini dihukum kah? Dibawa ini bendera, tiang bendera? Iya, guys. Dia dihukum. Dihukum dia, Bambang. Ya kali diikat. Berdosa banget tuh gurunya ngikat muridnya ya kan. Masih SD lagi. Nah, ini Bang, abang mau jual kemana, Bang? Jual ke tembok. Kok menghadap ke tembok, Bang? Apa coba ini villagernya, guys? Seharusnya menghadap ke sini, Bang. Ini lagi ngambek gitu, Bang. Oh, lagi ngambek. Seharusnya menghadap ke sini. Enggak ada yang beli nih. Oh, ngambek karena enggak ada yang beli. Iya, itu rame di sini, Bang. Seram lu, Bang. Nah, di sini ada juga nih warungnya si Bambang. Ini ada WC-nya juga. Wih, dikasih pintu, guys. Keren ya. Nah, seharusnya ini untuk add-on-nya ini nggak ada pintunya, teman-teman. Wih, ini ada kuburan. Kenapa ada kuburannya ada di sini, guys? Di pemukiman banget nih kuburannya nih, di tengah-tengah. Di sini ada NPC. Oke, sip. Kayaknya nggak ada dialognya. Iya, guys. Namanya aja nggak dikasih, apalagi dialognya, guys. Di sini, Bambang. Weh, Bambang. Sini, sini, sini. Bambang segala profesi dilakuin ya, dari jualan ini warkop, anak sekolah, nggak sekolah, apalagi nih penjualan pop ice, semuanya dilakuni sama si Bambang, guys. Ya kan, betul, Bambang betul, ya. Tuh yang penting halal, Bang. Oh, yang penting halal. Ya, Bang. Ini kenapa dah NPC-NPC di sini? Nggak mau kena sinar matahari dia ya. Nah, di sini ada pasar, guys. Nah, dia jual daging, jual buah. Jual buah, apel, jual kentang, wih, jual wortel. Oke, ini jualan gorengan. Nah, keren ya. Mantap. Walaupun di sini kalian bisa lihat untuk tekstur-teksturnya ini kurang gimana gitu, guys, bangunannya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Dia lagi gotong royong. Wih, dia bawa ini, bawa kaca. Pengen pasang kaca. Ini juga nih. Ini pengen pasang pintu, widih, keren ya. Dia lagi nguli. Nah, ini bangun, ini guys, pondasi atau bangun lantai gitu, guys. Nah, di atas juga nih, teman-teman. Ada bawa blok, teman-teman. Ada bawa batu bata ya, widih, keren, keren, keren. Gotong royong buat bangun rumah nih. Nah, sip. Dan di sini ada apa nih? Ada masjid. Nah, oke, sip, keren ya. Nah, ini ada bagian mimbar. Nah, ini masjidnya. Wait a minute. Ini kenapa tuanya banyak banget, kocak. Waduh. Orang yang masuk masjid sini auto budek, guys. Ini kenapa ada banyak banget, guys? Kocak. Maunya tuh cukup 4 gitu kan, di dalam 2, di luar 2 atau gimana gitu kan. Ini rame banget, guys. Tuanya, Bu. Bukannya aku mau ngancurin ya, cuman ini masjid kenapa banyak banget toaknya? Seharusnya nggak usah, guys. Iya. Kasian sama jemaahnya. Iya, jemaahnya. Bisa jadi budek dia, guys, dengar ceramah. Kenceng banget, guys, soalnya banyak banget ininya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita udah dari sini. Ini apa ya? Rumah adikku. Wih, rumah adiknya Bambang nih. Nah, ini rumah adiknya nih. Nah. Adeknya Indonesia banget ya. Apa Indonesia nih? Banget. Indonesia banget, guys. Darah Indonesia, guys. Mantap. Oke, jadi seperti pasar, itu. Bang. Udah pasar. Tadi Bambang pasarnya kocak. Iya, Pak.
Ini beda. Oh, ini beda pasarnya nih. Ini jual ayam, potong hidup tai ayam. Apa coba? Jual tai ayam juga. Oh, ini ya. Yang enggak disatuin juga, Bang. Buat pupuk iya, cuman enggak disatuin sama makanannya, kocak. Nah, ini ada ini teman-teman, rumah-rumahan sawah atau kayak semacam pos kambling gitu. Nah, iya Bambang Gajibo. Ini ada dokter, ada Kang Bakso juga. Wah, di sini sini ada orang upacara, guys. Upacara 17-an. Oke, sip. Bambang kamu ikut juga, Bambang. Kamu ikut, Bambang. Apa, Bang? Biar jadi tugu, Bang. Cosplay jadi tugu. Jadi patung itu. Dia cosplay jadi tugu ya. Nah, ini, kamu ikut upacara, Bambang. Apa sih? Bang. Oh, ini kan hari Senin ya, Bang. Iya, kamu ikut upacara. Kamu pemimpin upacara. Kocak gaming juga ya. Nah, jadi seperti itu guys, di sini ada murid-murid SD yang lagi upacara dan juga dipandu sama gurunya. Ini ada dua. Bang. Kenapa? Kan bolanya di sana, Bang. Kok upacara di sini? Ini acara upacara, kocak. Jadi bukan berarti harus di sekolah, kocak. Nah, di sini juga ada pemukiman warga, teman-teman. Dan di sini ada Bambang lagi, teman-teman. Di mana-mana ada Bambang ya, guys ya. Nah, di sini WC-nya tentunya. Nah, ini di mana-mana ada Bambang, guys. Jualan kocak. Enggak jualan pop ice, enggak jualan bakso, jualan angkringan. Semuanya Bambang jual ya. Nah, ini juga ada pasar nih, penjual daging. Ini, teman-teman, daging pigi ya. Oke sih, bagi non-muslim, guys. Nah, di sini ada apa nih? Bang. Oh, ada rumah orang. Kenapa, Bambang? Ini ada kecelakaan, Bang. Mana kecelakaan, kocak? Bambang mana dah? Nah, mana kecelakaan, Bambang? Ya, enggak kecelakaan dia, Bambang. Dia emang malah... dia lagi main-main, kocak. Ih, ini dia buka pintu, Bambang. Si Bambangnya nih. Nah, oke, kita bisa juga beli. Oke, ini dia lagi beli juga nih. Nah, oke. Entah ini kemana, guys, ada bambu-bambu gitu. Ini kenapa ada panda dah? Perasaan di Indonesia nggak ada panda, guys. Oh, berarti ini boneka. Di sini ada Pertamina. Pertamini, teman-teman. Nah, ini kenapa dah? Ada dokter. Apa nih? Dijual. Oh, rumah dijual. Oke, sip. Tadi aku lihat sesuatu, guys, di sini. Di komplek perumahan ini. Nah, ini nih. Ini ada gerobak jatuh, Bambang. Widih. Keren ya. Dia bisa dia jatuh kocak. Nah, soalnya muatannya itu kayaknya banyak, habis itu jatuh. Nah, terjungkal dia, guys ya. Nah, ini apa nih? Rumah panjang suku Dayak. Ini rumah panjang, guys. Oke, rumah adat gitu ya. Nah, oke lah, guys. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Nah, di sini kita udah mereview map nuansa Indonesia, teman-teman. Walaupun bagian rumah-rumahnya itu nggak sedetail gimana, tapi ada banyak hal yang bisa kita temui di sini. Dari orang-orang yang gotong royong buat rumah, ada orang yang lagi jajan, aktivitas sekolah, dan juga ada yang lagi upacara. Jadi mapnya itu hidup, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu aja, guys. Bagi teman-teman yang ingin download mapnya, langsung aja cek link deskripsi untuk download mapnya ini ya. Dan yep. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.